badminton Asia tahun ini agak terbuka yang kejohanan sebelum ini didominasi oleh Jepun dan China. Dalam acara perseorangan lelaki, Kento Momota merupakan juara perseorangan lelaki dalam kejohanan sebelumnya yang berlangsung tahun 2019. Melihat perkembangan terkini, Kento Momota dilihat masih bergelut untuk meningkatkan prestasi yang agak menurun kebelakangan ini. Saingan mungkin akan datang dari juara terbuka Swiss 2022 iaitu Jonathan Christie dari Indonesia dan juga juara dunia 2021 Loh Ka-Yu dari Singapura. Dalam acara bergu lelaki pula, saingan nampak terbuka di mana juara sebelum ini Hiroyuki Endo sudah bersara. Manakala Kevin dan Gideon tidak menyertai, saingan mungkin direbut oleh juara terbuka Swiss 2022 Fajar Alfian dan Rian Adianto dari Indonesia dan juga juara terbuka Gaan 2022 Go Zefei dan Noor Izzuddin dari Malaysia. Tidak dinafikan juga saingan dari The Daddies dan Jepun sendiri. Basically trying to take Sukumolio out of the game. And at the moment, the Japanese pair are succeeding. Bagi acara bergu campuran pula, saingan agak sengit yang mana juara sebelum ini Wang Yiliu dan Huang Dongping akan dicabar juara All England 2022 Watanabe dan Arisa Higashino dan saingan dari juara Korea Open 2022 Tan Kian Meng dan Lai Peijing dari Malaysia. Yamaguchi pula akan turun untuk mempertahankan kejuaraannya tahun 2019 menentang saingan ketatnya He Bingjiao dari China, juara Korea Masters 2022 dan dari Korea Anseyang, juara terbuka Korea 2022. Manakala Chen Qingchen dan Jia Yifan pula akan turun untuk mempertahankan kejuaraannya tahun 2019 menentang pemain muda dari Korea Jeong Na Yoon dan Kim Hai Jeong, juara Korea Open 2022 dan Kim So Yong dan Kong Hee Yong, juara Korea Masters 2022.